Bubur lambuk yang diedar sempena program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa Anjuran Padi Beras Nasional Bernas bersama Pasar Seni Kuala Lumpur hari ini cukup istimewa kerana ia hasil resipi yang diinspirasikan dari 10 buah negara. Ya, menggunakan pelbagai jenis beras seperti beras perang, beras wangi, beras basmati. 5,000 bekas bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai sekitar Pasar Seni. Menurut Ketua Jabatan Komunikasi Korporat Bernas, Nur Liza Mat Isa, peningkatan program itu bertujuan memberi pendedahan kepada pelbagai jenis beras selain dapat berkongsi keenakan juadah bubur lambuk istimewa kepada orang ramai. Hari ini Bernas menganjurkan program Ikhlas Community Bubur Lambuk Antarabangsa. Hari ini merupakan kali pertama kami di Central Market menyajikan 10 jenis beras pelbagai resepi bubur lambuk yang diinspirasikan daripada negara-negara jiran termasuk bubur lambuk kita sendirilah. Tapi bubur lambuk yang kita tonjolkan menggunakan beras perang. Program bermula seawal jam 9 pagi itu turut disertai kira-kira 50 warga kerja Bernas.